Harga 1 jutaan ada di Realme C30. Realme C30 ini akan launching tanggal 15 besok ya, serempak se-Indonesia. Tapi kita sudah punya stoknya untuk persiapan barang-barang yang akan kita jual, dan ini untuk yang sudah pada pre-order ya. Dan untuk C30 ini kalau kita mau cek secara umum aja ya, untuk spesifikasinya dia seperti ini bro. Nah, full Unisoc T612 prosesor, dia nulisnya sih octa-core ya, di spek secara resminya. Baterainya 5000 mAh dengan layar 6,5 in. Mantap kan? Mantap banget. Di kurang lebih sih harganya 1 jutaan ya, 1,5 mungkin ya. Saya juga kurang tahu sih. Dan untuk C30 ini dia RAM-nya 2 GB internal, 32 GB. Kayak gini, bro. Barang resmi kayak gini. Ini warnanya hijau bambu. Aku cek dulu ya untuk warnanya, ini ada warna apa aja yang ditawarkan tuh. Hijau bambu juga. Apa jangan-jangan semua hijau bambu ya? Ini mungkin yang baru datang mungkin hijau bambu. Ada beberapa kok warnanya. Tapi ini yang datang sementara hijau bambu. Ya benar. Kita adanya stok hijau bambu. Ya enggak apa-apa. Bisa buat varian harga ya. Untuk banyak pilihan dari Samsung A03 Core, terus ini ada C30, terus ada Xiaomi Redmi 9 RAM 2 juga, terus ada Infinix Smart 6, jadi banyak pilihan. Kalau kemudian untuk membedakan ya, kenapa kita harus beli Realme gitu, ada satu sih yang menurut saya juga masih menarik menurut saya, yaitu dari segi garansi. Karena Realme, Oppo, Vivo itu sama ya menurut saya, 7 hari sebelum pembelian itu masih garansi ganti unit. Jadi yang diganti itu unitnya semua gitu, unitnya handphonenya, maksudnya handphonenya diganti kalau ada trouble, tapi troublenya karena kerusakan dari pabrikan, bukan karena kecemplung air atau hilang karena dijamret orang, bukan. Jadi ini C30 Realme ini menurut saya masih menawarkan garansi yang sangat menarik buat teman-teman semuanya kalau berjualan, apalagi pedagang ya, paling enak seperti itu ya. Karena banyak orang tuh menginformasikan garansi 1 kali 24 jam. Nek saya lihirang sebenarnya nggak ada, tapi nggak apa-apa sih. C30 ini bisa kita bilang 1 kali 24 jam. Namun tetap aja pengecekan harus service center. Toko itu nggak boleh ngizinin bongkar ini ya guys. Jadi kalau semua beli terus kita cek, kita bongkar mana yang rusak LCD-nya atau apa, nggak boleh. Itu garansinya hilang. Tetap kita harus menggunakan SOP yang mengecek adalah service center. Nah, nanti dari service center itu mendapatkan surat buat kita segera ganti unit yang ada di stok, nanti kita diganti sama mereka. Jadi enaknya sih seperti itu. Ya oke, buat teman-teman semuanya yang minat C30 boleh silahkan main dan cek harga di tempat kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.